大家好，大家好，我是 Dea， 你是你叫什么名字？汉娜。汉娜，你是几岁？四岁。四岁，你几年级？零年级。零年级。汉娜，你知道12月25号是什么节日吗？圣诞节。对呀，圣诞节，所以圣诞节的时候要跟大家说什么？圣诞快乐！圣诞节快乐！再大声一点，再一遍。圣诞节快乐！耶、yeah, ，圣诞节快乐 ！Shalom Jemaat Abalov Cikarang yang terkasih dalam Tuhan. Saya Dea, saya lagi berada di kota Taichung di Taiwan. Nah, kami baru aja selesai beribadah nih. Ini namanya Hana, salah satu anak dari sekolah minggu di gereja kami di Taichung. Hari minggu gini, abis ibadah, biasanya kami jalan-jalan bareng teman-teman. Yuk ikut saya! Nah, sekarang kami sudah sampai nih di salah satu mall di kota Taichung. Sambil nunggu teman saya foto-foto, saya langsung aja ya sampaikan pengumuman untuk pekan ini. Oh iya, di Taiwan udah nggak ada lagi kasus penularan COVID-19 secara lokal. Jadi nggak ada larangan bagi kami untuk mengunjungi tempat-tempat publik. Tapi kami tetap wajib pakai masker di area di dalam ruangan. Nah, tapi buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia, tetap patuhi protokol yang berlaku ya, sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap pakai masker dan tetap jaga kebersihan. Pengumuman pertama berkaitan dengan ibadah Natal. Dikarenakan situasi yang belum kondusif, maka tahun ini tidak akan ada perayaan Natal, tapi tetap ada ibadah Natal. Ibadah Natal akan dilaksanakan 2 kali, pada tanggal 24 Desember hari Kamis jam 5 sore dan 25 Desember hari Jumat jam 10 pagi. Yang boleh datang di ibadah Natal hanyalah jemaat berusia 17-60 tahun saja dan pastikan sedang dalam kondisi yang sehat secara jasmani. Berikutnya masih terbuka kesempatan untuk seluruh jemaat untuk bergabung dalam donasi COVID-19. Donasi ini dapat berupa uang tunai ataupun sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Donasi yang diterima oleh gereja akan dikelola untuk membantu jemaat saudara kita yang membutuhkan. Yuk mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama ambil bagian untuk kita meringankan beban saudara kita yang membutuhkan. Pengumuman berikutnya, kantor sekretariat akan libur mulai dari tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan 6 Januari 2021. Dan akan kembali beraktivitas pada tanggal 7 Januari 2021. Selama kantor sekretariat libur, bila ada jemaat yang membutuhkan pelayanan, boleh menghubungi PKS dan PA-nya masing-masing. Selanjutnya, ibadah raya umum di hari Minggu tetap akan berjalan seperti biasa, tidak ada libur. Dan pengumuman yang terakhir mengenai doa malam korporat akan diadakan setiap hari Selasa malam jam 7 lewat Zoom. Nah, doa malam ini terbuka untuk semua jemaat. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama bergabung dalam doa malam ini supaya kita bisa sama-sama belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi, menyembah Dia dengan berapi-api dan kita boleh sama-sama saling menguatkan.